Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kita masih lagi dalam standard kandungan 2.2 iaitu perpuluhan, tetapi kita pergi pada standard pembelajaran 2.2.3 mendarab perpuluhan dengan nombor 1 digit atau dengan 10 atau dengan 100 dan dengan 1000 dan hasil darabnya hingga 3 tempat perpuluhan. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Kita ambil mendarab dengan 1 digit dahulu dan 1 tempat perpuluhan. Contohnya 3 darab 1.7 liter. Okey, di sini nombor bulat tak ada perpuluhan dan ini nombor perpuluhan satu tempat perpuluhan. Baik, jadi kita darab, kita cuba darab bentuk apa lazim biasa dahulu. Lepas ni cikgu akan tunjuk macam mana nak darab bentuk ke kisi ataupun lattice method. Okey, jadi kita buat bentuk lazim seperti biasa oleh kerana walaupun 3 ni nombor bulat tapi dia hanya 1 digit. Ini nombor perpuluhan, dia ada 2 digit iaitu 1 dengan 7. Jadi kita letak 1.7 di atas lah. 1.7 liter ke atas darab dengan 3. Baik, okay, jadi kita darab macam darab biasa. Okey, 7 darab 3 21. Kita tulis 1 di bawah 3 ni dan 2 di atas nombor 1 iaitu sa. Okey, 3 darab 1 3 tambah dengan 2 ni jadi 5. Okey, jadi bila kita dapat jawapan 51, di mana titik perpuluhannya? Jadi cara menentu titik perpuluhannya, kita lihat nombor di atas ini, nombor 3 tak ada perpuluhan. Nombor 1.7 hanya ada satu saja tempat perpuluhan iaitu nombor 7. Maknanya selepas titik ada satu tempat perpuluhan. Jadi jawapannya mestilah selepas titik satu juga tempat perpuluhan. Jadi kita letak titik sebelum nombor 1. Maknanya selepas titik ada satu nombor perpuluhan iaitu 1. Maka jawapannya adalah 5.1. Jadi kita tulis semula sama dengan 5.1 liter. Jadi kita darab dulu seperti biasa, macam darab nombor bulat. Selepas darab kita tentukan di mana kedudukan titik perpuluhan dengan melihat berapakah nombor berapa digit apa tempat perpuluhan. Okey, kita pergi ke contoh. Baiklah, kita pergi pada contoh yang kedua seterusnya, iaitu masih lagi mendarab dengan nombor 1 digit, iaitu 4 darab 2.54. 4 darab 2.54. Okey, jadi kita buat bentuk lazim seperti biasa. Okay, sebentar lagi cikgu tunjukkan macam mana bentuk ke kisi ataupun lattice method. Okey, baik. Jangan, walaupun ini nombor bulat 4 dia lebih besar, 2.54 ni sebenarnya kecil daripada 4, tapi oleh kerana 2.54 ada 3 digit, 1, 2, 3, jadi kita tulis di atas lah. Okay, jadi 2.54 darab dengan 4. Okay, kita darab seperti biasa, 4 darab 4 kita dapat 16. Kita tulis 6 di bawah 4, 1 atas 5, kemudian 4 darab 5 kita dapat 20. Tulis kosong di bawah 5 ni dan 2 di atas 2. 4 darab 2 8 tambah 2 jadi 10. Jadi jawapannya adalah 1006. 1006. Okey, di mana titik perpuluhan? Okey, berbalik pada tadi ya. Kita lihat nombor ini tak ada nombor perpuluhan. 4 tak ada perpuluhan dan di sini ada 2 tempat perpuluhan iaitu 5 dengan 4. Selepas titik ada 2 tempat perpuluhan, jadi bermakna jawapan ini kita kena ada 2 tempat perpuluhan selepas titik. Jadi titiknya di sini perpuluhannya. Maka jawapannya adalah 10.0
0 sifar 6 cm. Baiklah, kita lihat contoh yang ketiga, iaitu 73.82 darab dengan 6. Masih lagi darab dengan 1 digit. Ya, 1 digit 6. Okey, sekarang kita buat bentuk kekisi ataupun lattice method. Baik. Kenapa ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Sebab 73.82 sini ada 5 digit nombor. Dan ada sebaris saja sebab ia 6. Kalau darab dengan 16 ke contoh ke, cikgu kena tambah lagi satu baris di bawah ni lah. Satu baris di bawah ni. Kalau darab dengan 16. 16. Tapi oleh kerana darab dengan 6 saja, ada satu baris sajalah. Okey. Padam balik. Okey, padam satu. Alright. Baik. Sekarang ni kita tulis nombor 73 di atas 73 sifar 8 2 dan darab dengan 6. Jangan lupa buat garisan melentang dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Okey, kerana kita nak tulis jawapan atas dan bawah. Jawapan yang di bawah ini adalah rumah syar, atas rumah puluh. So, dah 6 darab dengan 2 dahulu, kita dapat 12. 12 kita tulis macam ni. 2, 1, 2. 10 syar. 8 darab 6, 48. 40 sini, 8 syar di bawah. Sifar adalah 6 sifar, jadi 22 sifar lah. 3 darab 6, 18. 10 dan 8 sa. 7 dalam 6, 42. 40 di atas dan 42 sa. Okey, jadi sekarang proses menambah. Okey, diingatkan menambah tambah ikut jalur ni, berlentang ni. Ya, ikut jadi ikut garisan yang hijau kita buat tadi. So, kita tambah. Dapat jawapannya 2, tak ada nombor lagi dah 2 ya. 1 dengan 8 jadi 9. 4 dengan sifar jadi 4. Sifar dengan 8 jadi 8. 1 dengan 2 3 dan 4 sini. Jadi jawapannya adalah 4 3 8 4 9 2. Jadi 73, kalau tak ada titik, 73,082 darab 6, 438,492. Masalah sekarang ada titik perpuluhan. Di mana nak letak titik perpuluhan? Kita tengok tadi tempat perpuluhan. Jadi di sini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3 tempat perpuluhan. Jadi 1, 2, 3. Maka titiknya di sini. Jadi jawapan akhirnya adalah 438,492. Okey, jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, baiklah, sekarang kita lihat contoh yang keempat, iaitu darab melibatkan 10, iaitu 10 darab 1.25 melibatkan 10 ya. 10 ada satu sifar, jadi 10. Okey, sekarang kita buat bentuk kekisi ataupun lattice method. Okay, macam biasalah, kita ambil nombor yang banyak digit, 125 melintang 125 dan darab dengan 10, 1 sifar darab. Baik, kita darab macam biasa, 1 darab 5, 5. Okay, ingat jangan tulis 5 di sini, 5 di bawah sini sifar. 1 darab 2, 2, 2 sah. 10-nya tak ada sifar. 1 darab 1, 1 sa. 10-nya sifar juga. Dan ini sifar, semuanya sifar lah jawapannya. Mudah sangat lah ni, sifar, semua sifar. Cuma sekarang kita tambah. Okey, tambah mengikut jalur-jalur ni lah. Baik, jadi kita akan dapat jawapan. Sini sifar, sini 5,
Sini 2, sini 1 dan sini sifar. Tak tulis pun tak apa, okey tulis sifar. Jadi jawapannya adalah 1250. Okey, di mana titik perpuluhannya? Okey, titik perpuluhannya tengok di sini, nombor ni tak ada perpuluhan, nombor ni ada 1 2. Ada 2 tempat perpuluhan selepas titik. Jadi di sini kita kena letak titik. Di sini kerana selepas titik ada 2 tempat perpuluhan. Baik, kita akan dapat jawapan 12.50. Jadi kita satu lagi kebiasaan kita kena amalkan, kita jangan itu apa, bila kita dapat jawapan di nombor perpuluhan di sebelah kanannya ada sifar, kita tulis hanya 12.5 sahaja. Okey, jadi kali ini satu kebiasaan. Kita tulis 12.5 sahaja, sifar tak perlu ditulis. Okey, sekarang kita buat satu lagi kaedah, iaitu menggerakkan titik perpuluhan ke kanan. Ingat sekarang ni proses darab. Proses darab, darab ke kanan. Keadaan ni darab. Nanti bila topik topik membahagi, terbalik ke kiri berlawan ke kanan mengikut bilangan sifar. Jadi di sini darab dengan 10 hanya satu sifar. Jadi titiknya, ini titik dia akan gerak ke kanan sekali sahaja, sebab 10 ada satu sifar, dia gerak sekali sahaja di sini. Okey, jadi terus kita dapat jawapan, titik ni berubah sini, jadi 12.5. Okay, jadi mudahlah bila darab dengan 10, darab 100 atau darab 1000. Mudah, kita hanya menggerakkan titik perpuluhan ke kanan mengikut bilangan sifar. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu melibatkan nombor 100 mendarab dengan 7.342 sehingga 3 tempat perpuluhan. Okay, 3 tempat perpuluhan, 1, 2, 3 tempat perpuluhan dan 100. Okay, jadi kita tak perlulah nak buat bentuk lazim ke kaedah kekisi ataupun lattice method. Jadi kita buat kaedah iaitu menggerakkan titik perpuluhan ke kanan mengikut bilangan sifar sini. Jadi sifar sini ada 1, 2. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan ni ke kanan 2 kali 1, 2. Jadi dia berada di antara 4 dan 2. Jadi jawapannya 7, 3, 4. Okey, letak titik sini 2. Jadi itulah jawapannya. Sangat cepat dan pantas, mudah saja. Okey, dan kita tengok contoh yang keenam. Contoh. Okey, sekarang cuba kita lihat contoh yang keenam. Kita ambil lagi satu contoh. Sekarang cuba kita darabkan dengan 1000. Kita ambil 1000. Darab sifar. Okey, kita dah cuba darab dengan sifar. Sifar 956 sama dengan berapa? Okey, kita gerakkan ke kanan mengikut bilangan sifar. 1000 ada 3 sifar. Jadi kita gerakkan 3 kali. Titik ini kita gerak sekali ke sini. Di antara 9 dan 5, 2 kali di sini antara 5 dan 6, dan 3 kali di sini berada di hadapan 9. Jadi maka jawapannya 9, 5, 6 baru titik. Okey, dan tak kosong. Jadi tak apa, jika jawapan 956 sifar, kita tak tulis 956 sifar, kita hanya tulis 956 sahaja. Jadi itulah jawapannya. Ingat, bila mendarab jawapannya semakin besar, membesar. Okay, jadi daripada sifar 956 dah jadi 956. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk standard pembayaran yang seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.